Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Semoga masih selalu dalam kebaikan, murah rezekinya, sehat selalu. Oke teman-teman, hari ini kita ada kesempatan, yaitu kita akan berpetualang di kebun kopi. Karena kita sudah hampir 1 tahun lebih ini kita nggak melihatin kebun kopi kan. Jadi hari ini rencana kita melihatin kebun kopi dulu. Oke, bagaimana keseruan dan kelanjutan teman ya? Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, di kesempatan pagi ini kita akan berpetualang ke puncak gunung. Nah ini kita sudah berada di pertengahan perjalanan di puncak gunung. Ini kelihatan dari pertengahan jalan nih teman ya. Di situ sudah banyak rumah-rumah. Nah ini kita sudah di pertengahan jalan ini. Masih perjalanan setengah jam lagi ke atas kan? Nah, oke. Okay. Tempat hari ini sering cari ikan itu. Oke. Okay. Ini yang kelihatan sedikit itu teman, itulah Danau Ranau yang berada di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Nah, nanti kita akan rencana berpetualang ke sana teman. Tuh, masih jauh perjalanan ke sana kan? Dan kita menggunakan motor sudah dimodifikasi ya, ini motornya teman. Nah ini dia motor gunung, ini sudah dimodifikasi. Ini jenis motor Yamaha Fit R. Nah, oke, okay. Fit R. Oke teman ya, kita langsung aja berangkat menuju ke sana karena perjalanan kita masih setengah jam lebih. Oke okay, lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kebun kopi ini. Dan kebun kopi kita ini berada di puncak gunung ini teman-teman, yaitu bertepatnya di daerah Ranau. Oke teman-teman, nah ini dia. Ini kopinya ini teman, sudah lumayan ini umurnya, ini sudah hampir 2 tahun setengah cuman sudah berbuah kan. Nah ini teman, ini umur kopinya sekitar 2 tahun setengah ini, namun sudah mulai belajar berbuah. Ini manennya ini sekitar 4 bulan lagi, berarti sekitar bulan 4 sampai bulan 5 ini. Dan besok kalau panen lagi kita kesini lagi teman ya. Ini sekedar kita hanya melihatin aja ini. Nah teman-teman, itu di bawah itu, di situ di bawah itu ada pohon durian teman itu, dan sudah lumayan banyak buahnya. Ya beginilah kehidupan di atas gunung teman ya, berkebun kopi dan udaranya di sini sangat sejuk teman. Ini sekitar jam 10, antara jam 10 sampai setengah 11, namun terasa seperti di pagi hari. Nih kebun kopi kita sudah lumayan ini buahnya. Besoklah kalau sekitar bulan 5 kita kesini lagi untuk memanennya kan. Oke teman-teman, ini di sini kita menemukan beberapa pohon duku dan sini sudah berbuah, cuman belum tua, ini masih sangat muda, masih sangat muda ini. Ini kemungkinan masih 3 sampai 4 bulan lagi baru masak ini, dan ini lumayan lebat ini buahnya. Nah, ini dia teman-teman. Buahnya sangat lumayan lebat di sini kan.
Dan di sini juga ada pohon jambu, kalau bahasa orang sini jambu kelutuk. Nah, ini sangat besar-besar buahnya di sini, teman. Sudah mulai, bukan sudah mulai lagi sih, sudah masak semua nih. Dan di sini jarang orang memakan buah jambu ini kan, sampai berguguran di tanah, nggak ada yang makan, burung juga sudah nggak mau lagi makannya. Nah, ini teman-teman buah jambunya. Lumayan mantap ini. Oke teman-teman, ini kita coba satu ini. Kita ambil yang sudah masak beneran. Nah, kita patahkan dari tangkainya. Nah, ini teman-teman buahnya. Tadi juga sudah saya cicipin. Wah, ternyata rasanya manis, teman. Tuh. Oke, kita lanjut lagi, akan berpetualang lagi. Oke teman-teman, di situ tadi kita melihat burung apa? Burung yang sangat cantik situ, warnanya biru, ada warna kuningnya juga. Dia terbang dia. Oke teman-teman, hari ini kita berpetualang di kebun kopi. Kita melihat-lihat kebun kopi kita. Sudah lama kita nggak berpetualang di kebun kopi, dan kita sudah lama tidak melihatin kebun kopi. Lumayan banyak ini, cuman ini masih sekitar 2 atau 3 bulan lagi baru masak ini. Alhamdulillahnya kamera ini. Oke teman-teman, di sini berhubung sudah mulai gelap, ini mau hujan, kita segera turun ke bawah teman ya. Ini karena kita di puncak gunung, kita turun ke bawah sana. Tuh, itu yang putih-putih itu rumah itu teman. Nah, nanti kita turun ke sana. Dan juga itu danau ranau itu teman. Bukan kelihatan putih-putih itu danau ranau itu. Oke teman-teman. Sebenarnya kita ini berada di puncak Gunung Seminung. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita turun aja. Hari sudah mulai gerimis. Yuk lanjut. Sedikit-sedikit mandi bulan merenungi hari hujan inilah. Tahu di jemur sini musim penekai itu ya. Basaji itu musim hujan, nah musim penekai. Penekai itu basaji. Musim tamu nggak mau ngomongnya. Hujan tuh lah. Musim penekai. Musim penekai.